Assalamualaikum semua. Sudah lama juga ya saya tak melawat kebun ni. Sebulan yang lepas saya ada upah orang meracun. Racun semua seluruh kebun lah. 6 ekar ya. 6 ekar. Upahnya RM600. Sekar 100. Okey, setelah 2 minggu dia meracun, saya pun ubuh baja. Baja 15, 15, 15 saya bubuh. Setiap pokok setengah kilo, setengah kilo. Okey. Tapi selepas 2 minggu diracun dan dalam masa saya nak membaja tu, saya tengok banyak pokok-pokok yang daunnya jadi kuning. Saya tak tahu apa masalahnya. Tapi setelah saya tanya dengan orang-orang yang berpengalaman, mereka kata mungkin kena tempias racun. Dan ada juga lah yang kata kurang kalsium lah, kurang kena bubuh kapur lah, dolomite lah, apa semua. Tapi ramai yang kata mungkin terkena tempias racun. Masa dia meracun tu, angin kuat, jadi dia racun ke bawah, tapi angin bawa racun tu terkena daun-daun yang di bawah. Jadi, tapi mereka kata tak ada masalah, biar je. Nanti lama-lama dia akan pulih balik. Cuma ada sedikit kesanlah kepada pokok ya, tumbesaran pokok tu. Daun banyak yang jadi kuning. Okey. Nanti saya akan tunjukkan selepas ini. Yang ini ya. Salah satunya yang ini kuning. Daun-daun yang di bawah semua kuning. Maknanya logiklah kalau dia orang kata terkena tempias racun, dia meracun dekat bawah. Tapi angin tu bawa naik racun tu, terkena daun-daun yang di bawah. Semua kuning. Kuning. Okey. Yang ini pun sama. Yang ini pun kuning. Kuning. Daun yang di bawah semua kuning. Tapi tidak semua pokok lah. Ada pokok-pokok tertentu sahaja. Mungkin pokok-pokok ni masa meracun angin kuat . Jadi terkena pada daun-daun pokok yang di bawah. Yang ini pun. Ini lagi dahsyat. Kuning. Kuning. Pelepah yang di bawah lah kuning. Pucuk alhamdulillah tak kena . Jadi lepas ni dia akan pulih kembalilah. Setelah pucuk tu menjadi daun yang dah tua. Jadi tak ada lagi yang kuning ni. Yang di bawah ni akan mati, gantikan dengan pucuk muda. Yang ini alhamdulillah okey. Tak ada daun yang kena. Dan tak disangka-sangka pokok ni dah keluar bunga. Tengok . Bunganya dah keluar. Seludangnya. Di celah-celah pelepahnya dah keluar. Seludang dah keluar. Bunga. Ini maknanya ini baru setahun lebih lah. Saya tanam bulan 9 tahun lepas. Setahun lebih. Ini bulan 11. Setahun 2 bulan selepas ditanam. Dah menunjukkan pengeluaran buah. Okey. Harap-harap semua pokok akan hidup subur dan mengeluarkan buah. Okey. Pokok yang ini pun sama. Okey. Dah mengeluarkan buah. Kecil-kecil lah. Ini bukan untuk diambil lah. Tapi inilah. Inilah gambar buahnya. Standan, dua tandan. Pokok ni. Semoga hidup subur, membesar dan dapat mengeluarkan buah. Sebenar. Dapat kita ambil hasil dalam masa setahun atau dua tahun lagi. Okey. Itu saja untuk kali ini. Okey.
Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.